Tak pakai make up tebal, penampilan Lucinta Luna usai dipenjara jadi sorotan. Lucinta Luna sudah menempati sel tahanan selama 4 hari. Selama masa orientasi ini, Lucinta Luna mengaku belum banyak mengenal tahanan lainnya. Hanya ada beberapa tahanan yang dia kenal. Dikutip dari tribunnews.com 15 Februari 2020, selama 4 hari masa orientasi, Lucinta Luna belum bisa melakukan banyak aktivitas di blok yang dihuninya. Luna baru bisa keluar sel ketika penyidik Polres Jakarta Barat datang untuk membonnya. Karena Lucinta Luna adalah tahanan baru, pintu sel tahanan masih terkunci, sehingga aktivitas Lucinta Luna di dalam sel masih sangat terbatas. Penampilan Lucinta Luna juga kini jauh dari kesan glamor dan make up tebal yang sering menghiasi wajahnya. Hal tersebut diakui Lucinta Luna karena memang dirinya belum membawa barang pribadinya ke sel tahanan. Selama beberapa hari di sel tahanan, Lucinta Luna juga perlu beberapa perlengkapan pribadinya. Namun, saat ini dia belum bisa membawa perlengkapan pribadinya. Belum sih, karena kan ini juga baru 3 malam dan masih harus bolak-balik ke pemeriksaan. Jadi pacarku, manajemenku, juga yang lain masih wajib lapor. Jadi untuk datang bawain barang-barang itu kan nyicil pelan-pelan, belum semuanya. Untuk membunuh kejenuhan, Lucinta Luna berusaha menghibur diri sendiri. Ya paling joget-joget, nyanyi-nyanyi sama teman-teman di sel. Gitu ajalah, dibawa happy aja, himbunya.